pemirsa, kembali lagi di channel aku Arin Kiran. Di sini hari ini kita akan membagi trik ataupun sedikit saran atau masukan kepada hobi ikan yang memeliharanya di kolam. Inilah pemirsa daun pepaya yang akan kita berikan kepada ikan yang berada di kolam. Dan ini makanan yang mudah kita dapatkan dan tidak mempengaruhi kondisi ikan, bahkan ikan setelah makan ini akan nampak lebih sehat dan lebih gemuk-gemuk besar kolam akuarium pikiran ini. Ini kolamnya terisi dengan ikan koki. Ya, daun pepayanya belum habis dimakan dan ini akan bertahan sampai dengan 1 hari ataupun 2 hari. Ini ikan kayaknya sudah kenyang, dia tidak main di atas. Kita akan mancingnya supaya pemirsa bisa melihat kondisi ikan dengan makanan biasa. Itu paling ini ikan koi yang ada di akuarium Kiran yang sering dikasih makan, yaitu daun pepaya. Yang bisa pemirsa lihat kondisinya sangat-sangat sehat, bahkan gemuk-gemuk. Kita memberi pakannya menggunakan daun pepaya juga pemirsa. Alhamdulillah ikannya semua sehat-sehat tanpa ada kendala apapun, walaupun agak sedikit aneh, tapi ini alternatif yang sudah sering dilakukan di kolam akuarium Kiran. Selanjutnya adalah thank you.
bisa pemirsa lihat, kenyataannya memang habis dimakan hanya sisa tulang-tulangnya saja dari daun pepaya. Bisa pemirsa lihat, yang benar ikan itu suka makan daun-daun, terutama daun pepaya. Ini juga ikan koi. Bisa bisa lihat, kita sering memberikan daun pepaya. Nampaknya memang sangat sangat segar dan sangat sehat sehat. Setelah kita kasih kemarin dan hari ini hasilnya, semua telah dimakan, hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Dan bagi pemirsa yang ingin mengikuti, silakan. Semoga ikan-ikan yang berada di kolam pemirsa semua sehat dan gemuk-gemuk. Terima kasih, semoga trik ini ataupun saran ini bisa bermanfaat bagi semua penghobi ikan yang memelihara ikannya di kolam. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.